selamat datang di Info Property with me Ruby Herman. Dan saat ini saya sedang berada di Simatupang, tepatnya di Tanjung Mas Barat. Dan saya sedang berada di depan yaitu Eden House Garden Home Resort. Dan saya ajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana resort di sebuah klaster yang ada di Jakarta Selatan. Yuk, saya mau ajak teman-teman untuk lihat konsep dari Eden House. Nah, Eden House ini memiliki taman kurang lebih 2200, namanya Central Park. Dan saya mau ajak teman-teman untuk lihat di Central Parknya, yaitu di sebelah sana. Nah, itu dia Central Parknya, dan kita mau jalan menelusuri Central Park yang ada di Eden House. Nah, teman-teman, ini sedang dilakukan pembangunan untuk perumahan yang ada di Eden House. Dalam kurang lebih 12 bulan akan selesai. Nah, saat ini kita lagi jalan di Central Parknya. Seperti ini. Nah, ini lagi dibangun. Ya, Pak. Yes, mantap, Pak. Nah, punya rumah dengan konsep garden house seperti ini. Saat ini saya sedang berada di depan gerbang dari Eden House dan sistemnya klaster dengan keamanan 24 jam. Dan kalau dilihat ini juga merupakan row jalannya. Nah, row jalannya cukup luas sekali. Yes. Dan juga teman-teman bisa lihat juga tamannya cukup besar banget. Dan sudah ada. Nah, ini tanaman-tanaman yang hiasi keindahan di klaster Eden House ini. Nah, teman-teman, ini pembangunannya serentak dalam waktu 12 bulan langsung akan jadi. Dan juga rumah yang ditawarkan dengan ukuran 220 meter sampai 250 meter, harga mulai dari 7 miliar. Teman-teman bisa menikmati dan juga memiliki hunian di Eden House. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di marketing office dari Eden House. Jadi kita akan lihat apa saja sih yang akan didapatkan saat pembelian unit rumah di Eden House. Yes, demikian Info Property bersama saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next episode Info Property bersama saya Ruby Herman. Dan saat ini saya sedang berada di Eden House. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman. Bye bye.